Nasib naas dialami sepasang suami istri Agus dan Mita. Rumah dua lantai miliknya di kawasan perumahan Orduri 1 Blok E nomor 330. Selasa sore sekira pukul 17.40 waktu Indonesia Barat hangus terbakar. Kebakaran diakibatkan pemilik rumah selesai memasak rendang menggunakan kayu bakar di lantai 2, lalu pergi meninggalkan api yang tidak mati sempurna. Namun saat pemilik rumah pulang, api sudah membesar dan membakar seluruh isi bangunan di lantai 2. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun dua unit mesin cuci, pakaian dan barang lainnya tidak bisa diselamatkan. Pihak Damkar Kota Jambi menurunkan 4 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah setengah jam api berkobar. Muhammad Aprizal, Jambi TV.